Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Hari ini saya akan coba melaut lagi kawan, atau berburu ikan tuna. Tapi hari ini cuacanya cukup berbeda jauh kawan dengan hari-hari biasanya. Hari ini cuacanya agak ekstrim. Kawan-kawan saya banyak yang balik. Kata mereka gelombangnya besar-besar. Oh iya kawan, tidak lupa saya ucapkan selamat menaikkan ibadah puasa ya. Insya Allah di bulan ini kita diberi kesehatan dan kekuatan, dan lancarkan segala urusan dan rezeki kita masing-masing kawan. Dan insya Allah Allah selalu melindungi kita dari segala keburukan. Amin. Mungkin saya akan coba kawan jalan apabila saya tidak mampu seperti kawan-kawan saya. Mungkin saya akan balik juga. Saya tidak akan memaksakan keadaan karena memang keadaannya lagi gelombang. Lagi gelombang kawan. Ini masih di darat saja sudah gelombang. Ini ya, saya perlihatkan untuk kawan-kawan. Masih ada kawan saya sana. Dia bilang di bawah gelombangnya lebih besar-besar. Ini masih di darat. Saya berada di Arowi kawan. Di Arowi gelombangnya sudah besar-besar seperti ini kawan. Dan sana kawan saya dia bilang di bawah gelombangnya lebih besar kawan. Dia balik, katanya di bawah gelombangnya lebih besar kawan. Memang sudah beberapa kawan saya tadi memang sudah ada yang balik juga ya. Kalau tidak salah tadi ada 3 ya, ada 3 perahu yang sudah balik duluan. Nah, dan mereka katakan di bawah gelombangnya besar, tapi mungkin saya akan coba dulu. Apabila saya tidak mampu, saya akan balik juga. Saya tidak akan memaksakan keadaan. Ya. Oke kawan, mungkin saya akan lanjut. Saya akan coba lanjut dulu kawan. Apabila saya tidak mampu, ya saya akan balik. Kawan atau balik.
sudah tiba di rompong atau di rakit. Ya, takutnya. Dan keadaan rakit, ya alhamdulillah burung-burungnya cukup banyak, walaupun ikan tunanya belum lompat, belum muncul, tapi burung-burungnya banyak kawan. Dan di sini ada kawan saya juga kawan yang sudah tiba di luan di rakit. Walaupun cuacanya tadi sempat ekstrim, tapi alhamdulillah sekarang mulai bersahabat. Oke kawan, mungkin saya akan lanjut dulu cobaan mancing. Kawan, mungkin saya akan coba mancing tondanya. Mudah-mudahan umpannya disambar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan umpan saya disambar kawan. Saya disambar. Alhamdulillah. Saya dapat sambutan yang bagus kawan. Saya disambar. Ikan tunanya mulai menekan.
Berhasil kawan. Berhasil. Untuk ikan tunanya. Mantap. Alhamdulillah. Sambutan yang mantap ikan tuna, ikan tuna es ikan terbang. Alhamdulillah. Oke kawan, saya perlihatkan di atas dek. Saya naikkan dulu di atas dek. Oke, ikan tunanya alhamdulillah berhasil kawan, berhasil kawan. Mungkin saya akan lanjut lagi kawan, mungkin saya akan lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita dapat sambaran lagi yang bagus. Siap-siap kawan, siap-siap. Mudah-mudahan umpan saya disambal. Ayolah kawan, sambar umpannya. Ayolah kawan, sambar umpannya. Kancu. Thank you.
ikannya liar-liar. Saya ambil gantungnya dulu kawan, soalnya ikannya liar. Ikannya kawan. Berhasil kawan. Ikan tuna, tuna sirip kuning. Sambarannya mantap. Berhasil. Berhasil kawan. Tuna yang kedua. Mantap. Mantap kawan. Oke kawan, saya naikkan dulu di atas perahu. Nanti saya akan perlihatkan juga. Mantap kawan. Ya kawan, ini tunanya. Strike 2 ekor. Mantap. Oke kawan, mungkin lanjut lagi perbuatan. Sabar kawan. Sampai pinggulungnya lari-lari. Ini bahayanya pinggulung begini kawan. Kita harus lebih hati-hati daripada pinggulung cergen. Ini kalau kenal padang lumayan sakit. Astagfirullahaladzim. Terlepas kawan. Astagfirullah. Terlepas.
Terlepas kawan. Lanjut lagi.